Selamat datang kembali di channel sederhanaku ini Di video kali ini Saya bakal membahas sebuah smartwatch dari Mibro Air Yang bakal saya bahas yaitu mengenai cara untuk membuka Dan juga memasang kembali bagian strap di smartwatch ini Karena kebetulan juga saya ingin mencoba strap baru Yang saya punya ya Saya ingin gunakan di smartwatch Mibro Air ini Oke sekarang kita lihat dulu untuk smartwatchnya seperti ini tampilannya untuk membuka dan juga memasang bagian strapnya, ini sebenarnya cukup mudah, ya. Nah, ini dia untuk bagian bodi belakangnya. Jadi, untuk membuka strapnya, ini teman-teman tinggal menarik di bagian pengunciannya. Sekarang, saya akan coba buka dulu yang untuk bagian strapnya. Oke, ini sudah terlepas Kita akan coba pasang Dengan model strap yang lain Untuk ukuran strap dari smartwatch Mi Bro Air ini Berukuran 20 mm Jadi teman-teman tuh sebenarnya bisa mengganti Bagian strapnya Dengan menggunakan model strap lain Asalkan dengan ukuran yang sama ya di ukuran 20 mm sekarang sih sudah banyak di aplikasi belanja online yang yang menjual strap-strap dari smartwatch ataupun smartband ya ada yang ukuran 20 mm ada yang 22 mm jadi teman-teman bisa pilih untuk ukurannya sesuai dengan ukuran smartwatch kalian untuk modelnya kalian juga bisa pilih dengan variasi warna yang banyak ya yang bisa kalian pilih itu untuk harganya kalau nggak salah di kisaran 30.000 sampai 50.000 rupiah. Ini saya buka dulu, saya akan coba gunakan di smartwatch Mi Pro Jadi kalau kalian bosan dengan tampilan model strap orinya, kalian bisa menggunakan model strap yang lain. Bisa kalian carikan di aplikasi belanja online. Ya, mungkin segitu saja untuk cara memasang dan juga membuka bagian strap di smartwatch Mi Bro Air ini. Buat teman-teman, jika suka dengan video saya, jangan lupa di-subscribe, bantu like juga, dan sembuhkan untuk komen ya. Jika ada yang keliru dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf. Sampai ketemu di video yang lain. Febri, sini pamit. Thank you, dan bye-bye.